Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat kuliner dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di kota Jayapura. Ya, kesempatan kali ini kita akan nge-review makanan khas Papua. Ya, apalagi kalau bukan papeda bungkus. Makan papeda bungkus, terus suasananya di pantai lagi, sudah sip, sudah mantap. Ya, rasa untuk papeda bungkus ini sebenarnya sama dengan papeda kuah, cuma kemasannya saja yang berbeda. Papeda bungkus, dia dibungkus dengan daun. Nah, seperti ini. Kemudian ini namanya kasbi, kasbi yang ditumbuk. Ini rasanya enak nih, manis. Nah, ini varian lainnya, dibentuk bulat-bulat. Ini adalah acar kuning, ada rebung, kacang panjang, wortel. Nah, ini sambal ya, sambal papeda. Nah, kalau papeda bungkus biasa pasangannya dengan ikan. Nah, ikannya itu ini. Di sini dimasak ikan lohan. Ini dia, ikan lohan digoreng dan disaus. Ya, ikan lohan ini seperti ikan nila yang kecil-kecil itu, yang merah-merah. Ini biasa diambil di danau. Nah, karena ada di Jayapura, biasa dibeli di Danau Sentani. Langsung saja ya guys, kita icip. Ini dia, kita buka dulu papedanya. Ini dia guys. Nah, selanjutnya kita ambil ini dia ikan. Nah, ini ikan ada dua rasa, yaitu ikan yang diasar, ini ikan diasar atau diasap, seperti ini bentuknya. Kemudian ada juga ikan lohan yang digoreng kemudian disaus. Kita taruh dulu sambalnya. Ayo guys, kalau untuk papeda kuah biasanya sebelum ditaruh di piring atau di mangkuk, biasa ditaruh kuahnya dulu. Tapi untuk papeda bungkus, karena dia udah padat dan gak lengket lagi, jadi cukup seperti ini. Jadi tampilannya lebih kering. Ini dia guys. Nah, kita ambil dulu ikan nila, sorry, baby lohannya. Ini dia. Jadi ini di saus ya, pedas. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview makanan asli Papua. Ini suaranya ada orang karaoke, jadi
Yang diasar atau diasap ya? Ya, ini yang diasap, beda sama ini kan yang di goreng. Ini yang digoreng. Nah, ya, kalau pembeda kuah itu biasa pasangannya kuah kuning, ya toh, ikan kuah kuning. Kalau ini, ya, di kuah kuning biasa kalau ini di saus ya, ini saus ya, di saus. Nah, di sini ada yang beda. Ini ada acar. Ini acar. Acar apa kuning? Acar kuning. Isinya ada kacang panjang, kacang tanah, kacang tanah, ada rebung, ada wortel. Jadi ya. Nah, yang bulat-bulat ini orang keladi. Papua bilang apa? Keladi. Kalau keladi kan kasbi. 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 Ini ditumbuk halus. Ini rasanya manis. Kelapa. Siap. Kita juga pakai kacang tanah. Jadi langsung saja kita coba. Coba. Tidak usah pakai ini. Sendok kok pakai tangan boleh dong. Lepas. Lepas. Thank you.
Ya itu dia tadi Papeda Bungkus. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.